الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى Ya ikhwanan fiddin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim yarfa'u Allahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajaat. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Nikmat yang luar biasa dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu sholat subuh, dan alhamdulillah bisa kita berjamaahkan. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemuliaan seseorang itu tidak dilihat di sisi Allah, itu tidak dilihat dari segi wajahnya, tidak dilihat dari segi bentuk postur badannya, tidak dilihat dari segi dunianya, hartanya, tidak dilihat dari segi pangkat dan jabatannya. Kemuliaan seseorang itu di hadapan Allah apabila ada salah satu yang tiga, apalagi tiga-tiganya bisa dimiliki, yaitu iman, ilmu dan amal. Dengan keimanan seseorang di hadapan Allah bisa naik derajatnya. Kita ini makhluk ciptaan Allah dibanding makhluk yang lainnya. Bentuk kita ini lebih hebat, lebih bagus dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Tetapi apabila tidak didasari dengan keimanan, ilmu dan amal, maka di hadapan Allah bentuk kita yang ganteng, yang cakep ini akan lebih rendah dibanding binatang, akan lebih rendah dibanding makhluk yang lainnya. Tumma wadadnahu asfala safilin. Awal ayatnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yakni kami ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam keadaan bentuk yang lebih bagus, memakai fi'il taftil ahsani, lebih bagus dibanding yang lainnya.
Kemudian karena kita didasari nampak keimanan, iman dan amal saleh, maka di akhirat nanti posisinya itu adalah paling rendah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi dengan adanya iman, seseorang derajatnya naik. Yang kedua, dengan adanya ilmu. Dengan adanya ilmu, walaupun dia dunianya tidak seberapa, bahkan termasuk kategori orang yang afqor, orang yang paling fakir dibanding yang lainnya, tetapi dihormati karena ilmunya. Firman Allah, yalfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat hamba-Nya, yaitu hamba yang beriman dan hamba-hamba yang menerima ilmu. Nah, tujuan kita ini di samping untuk melaksanakan kewajiban thalabul ilmi, memperebutkan supaya derajat kita tinggi melalui ilmu. Yang ketiga, dengan adanya amal saleh. Orang ganteng, orang cakep, orang kaya, tetapi amalnya buruk, maka dia jangankan di akhirat nanti, dunia pun akan terhina, bahkan termasuk orang yang paling dihinakan, kaya, maka orang ganteng akhlaknya hidup tidak seperti dihinakan. Dengan adanya amal saleh, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Bahkan dengan amal saleh akan dimasukkan terhadap surganya Allah. Lihat dalam surah Al-A'raf, wa nudu an di mana surga itu diwariskan bima kuntum ta'malun, diwariskan surga itu bagi orang yang berbuat amal saleh. Nah, jadi kemuliaan seseorang itu ada tiga: iman, ilmu dan amal. Nah, untuk saat kita memperebutkan kemuliaan tersebut, mari kita belajar dan mengkaji ilmunya Allah supaya nampak di diri kita iman yang kuat, ilmu Allah yang nampak di diri kita, sehingga bisa mempraktikkan aplikasinya itu adalah dengan amal saleh. Buktinya itu dengan amal saleh, hasil keimanan dan ilmu itu amal salehnya nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Asbab zikir. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Zikir itu mengingat Allah. Banyak bentuknya zikir. Zikir bil lisan, zikir bil qalb. Zikir dengan lisan dan zikir dengan hati. Adapun zikir bil lisan, kalimatnya itu banyak sekali. Imam melalui membaca Al-Qur'an, imam melalui membaca sholawat, doa, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah
ilaha illallah wallahu akbar dan yang lainnya. Karena secara garis besar zikir terbagi dua, bil lisan dengan bil qalbi, dengan hati, berarti zikir juga ada dua. Satu zikir yang dijaharkan dan zikir yang disirkan. Zikir yang dijaharkan yaitu bil lisan, zikir yang disirkan yaitu bil qalbi, yaitu dengan hati. Atau disirkan tidak keras suaranya, cukup kedengaran oleh telinga pribadi atau sampingnya. Pertanyaannya, apakah sholat, maaf, apakah zikir sesudah sholat pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jahat? Apakah tidak? Ada dalilnya apakah tidak? Adi bin Abbasi, hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu dari Ibnu Abbas Abdullah, bukan Sayyidina Abbasnya, putra Sayyidina Abbas namanya Abdullah radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya putranya dan Sayyidina Abbas. Qala, kata Ibnu Abbas, kuntu a'rafu in qira'a sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami lebih mengetahui. Di situ kalimatnya bukan a'lamu. A'lamu itu tahu, lebih tahu. A'rafu juga lebih tahu sama. Setiap alim pasti alim. Tetapi tidak setiap alim alif. Ini hebatnya tuh. Bijaksana alif. Tuh, seseorang kiai, seseorang ulama yang bijaksana. Seperti alimnya ada seorang yang berbuat jahat, amalnya amal buruk. Dia membunuh 99 orang, kemudian menanya ke beberapa kiai, apakah akan mengampuni dosa saya yang begitu banyak? Saya membunuh manusia 99. Kata si alim tadi, tidak akan. Masa Allah mengampuni dosa kamu yang begitu banyak bisa membunuh 99 orang? Itu tidak alim. Cuma alim, berilmu tahu dia, cuma tahu saja, tidak alim. Karena tidak alim, akhirnya ya sekalian saya dibunuh supaya pas 100 dibunuh akhirnya si kain. Datanglah kiai yang lain, sebab dia pernah dengar Allah itu maha besar ampunannya dibanding dosanya. Ampunan Allah itu yang begitu besar dibanding dosa makhluk, masih besar ampunan Allah. Nah, maka kita harus ta'alluq takhalluq bil akhlaqillah bi akhlaqillah. Berakhlaklah seperti akhlak Allah. Maha pengampun Allah itu. Coba lihat lagi. Kalau bisa, belum bisa mempraktikkan seperti itu, kita masih jauh ya. Amal mana yang kita andalkan untuk menembus ridha Allah? Bahwa saja akhlak tidak bisa meniru akhlak Allah. Sedangkan kita tahu semua Allah itu adalah ampunannya itu maha ghafurnya atau al-ghafarnya Allah itu adalah bagaikan air yang ada di lautan, ampunan Allah. Dosa kita yang menurut kita besar banyak, yang ada seekor burung kemudian apa ini? Kena ke air.
airnya ada di lautan yang nempel di atau yang apa burung itu, dosa kita yang begitu banyak masih banyak umur. Kita sebelum apakah tidak datang lagi si yang tadi itu datang ke kiai yang satu lagi. Bagaimana jawaban? Allah Maha Pengampun, ampunan Allah, Maha Ghafurnya Allah lebih banyak, lebih luas dibanding dosa aku. Cuma 100 orang yang masih besar ampunan Allah. Ini namanya perbedaan antara akhlak dan akal. Ini bijaksana. Bagaimana kita dapat menghubungi seseorang apakah langsung diputus atau bagaimana? Kalau sedikit-sedikit akhir saja belum balik dia belum baru sebatas akal alih. Kata Ibnu Abbas, kami lebih mengetahui tentang inqidu as-shalati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau beres dari sholatnya. Inqidu Rasulullah sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai dari sholatnya, bitakbiri, yaitu dengan terdengar suaranya. Ya kan berarti ini dari terdengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat termasuk Ibnu Abbas. Kalau disirkan menurut logikanya tidak mungkin kedengaran. Kalau sir namanya juga sir ngumpet. Apa hikmahnya? Hikmahnya satu, untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik terhadap sahabatnya supaya tahu bagaimana bacaan setelah selesai sholat. Timur pertanyaan, apakah untuk umatnya boleh dijahatkan? Jawabannya tentu. Karena apa yang dilakukan oleh kanjeng Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah dari syariat umatnya. Bagaimana mengganggu terhadap orang yang lain? Umpamanya, lain lagi itu. Apabila di samping kita ada orang yang menyempurnakan sholatnya, belum selesai sholatnya, jangan terlalu keras. Karena bisa mengganggu kehusuan dia. Satu. Yang kedua, gimana hikmahnya? Zikir yang dijahatkan itu adalah mendidik anak-anak, termasuk kita yang kategori anak-anak sebetulnya kita ini. Ini kata-kata guru kita yang paling dekat, kemudian tabi'in. Kita termasuk anak-anak yang dimana kita belum tahu semuanya bagaimana cara yang benar zikir sebagaimana Rasulullah contohkan. Boleh. Yang bahkan lebih baik dijalankan. Coba contoh. Karena sering si imam atau si murabi yang membimbing terhadap jamaahnya dengan kata-kata atau zikir yang dijalankan, maka anak-anak bisa mengikuti, bisa paham terhadap bacaan si imam. Pada dengarkan, ada anak-anak yang sering mengikuti sholat. Nah, ini hikmahnya anak mengikuti sholat. Padahal dia tidak pernah, orang tuanya tidak pernah mendidik dan supaya anak hafal, tidak bahkan. Tetapi karena sering Ustaz Supriyadi membaca surah An-Nur umpamanya, anak jadi paham, jadi hafal. Itu hikmah daripada zikir yang dijaga.
Wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim kunna, kami ada kata alibuntu untuk a'rafu redaksi yang lain dari teman muslim, bukan untuk redaksi kunna, sama. Apa bedanya? Kalau untuk mutakalim wahda yang ngomongnya itu sendiri, kunna mutakalim wahda juga mutakalimnya sendiri, tetapi mu'adzom bin nafsi mutakalim al-goyir mu'adzom bin nafsi yang mengagungkan diri, seperti Allah berfirman, kami yang agung, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami yang agung, kata Allah, telah menurunkan Al-Qur'an di malam Qadar. Kami menurunkan Al-Zikr dan kami akan menjaganya. Kata kalimat kami itu ada banyak kan menurut kita, menurut awam seperti kita. Apakah boleh? Boleh dipakai. Contoh, orang Sunda biasanya ngobrolnya itu kurang lagi tadi makan teh bareng-bareng sama Pak Haji Noto di apa namanya sate marangi, kurang, tapi sendiri ngomong, dia cerita terhadap temannya dengan bahasa kurang, boleh boleh lagi mu'adzom nafsi. Nah, dalam riwayat Ibnu Abbas qala kuntu a'rafu ada qala kunna. Nah, artinya sama juga. Wa fi riwayat sahihaihima dalam riwayat dua sahih kitab dua sahihnya Bukhari dan Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna raf'as sauti bizikri, sesungguhnya mengeraskan suara, itu mengangkat atau mengeraskan, berarti mengeraskan suara bizikri karena zikir, hina yang syarifun nasu apabila manusia sudah selesai minal maktubati dari sholat yang diwajibkan, karena ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pol sunnah karena Rasulullah pernah mengatakannya, apapun bentuknya yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah, syariat bagi umatnya harus diikuti, kecuali yang satu yang tidak boleh. Apa? Tidak boleh punya istri lebih daripada empat. Tidak boleh. Ada terjadi, pernah dengar di daerah sana di Jawa Timur ya, maksudnya pernah dengar? Tidak boleh. Zaman Rasulullah terjadi nggak? Ada lebih dari empat terjadi. Bagaimana katakan Rasulullah? Silakan kamu pilih yang 10 ini, yang kamu senangi, yang kamu cintai, pilih mana? Yang paling mudah dan kamu senangi mana? Kenapa harus paling mudah, bukan yang tua? Karena pernikahan itu adalah harus mantap bangun untuk meraih sakinah dan mawaddah dan warahmah. Itu harus mantap bangun karena senangnya ini akan terjadi sakinah kan? Ini yang paling mudah, kata-kata yang kamu sendiri mantau bahasa supaya kamu tenang, tentram. Nah, jadi isi daripada fungsinya nikah itu supaya tentram ibadah, khusus ibadahnya tidak ingat lagi pun kata sebuah empat yang melebihi. Nah, Rasulullah istrinya lebih daripada empat, itu adalah sudah ketentuan perintah dari Allah menyetujuinya. Karena untuk bagi Rasulullah, nah untuk umatnya haram lebih daripada umat. Kalau sudah jadi, nah harus orang yang alim, orang yang punya ilmu harus kasih tahu dia, silahkan Pak.
sifat yang namanya istri pasang. Boleh masalah kejadiannya, setelah kejadian tidak apa-apa. Tidak akan kembali lagi, tidak akan kembali ke laut rumah seperti itu. Tapi yang sekarang, ambil barang. Carikan yang lainnya. Silahkan pilih, mana yang Bapak senangi. Jadi, zikir yang dijaharkan itu terjadi di zaman Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan ya dalam kitab dua sahih Bukhari dan Muslim. Bagaimana pendapat Syekh Utsaimin? Syekh Utsaimin ditanya oleh jamaahnya. Ya Fadhil Syekh, wahai Syekh yang punya keunggulan kelebihan ilmu, mahu muraqi salat di bizikri akibat salat di maktubah, bagaimanakah hukumnya mengeraskan suara zikir sesudah akibat itu sesudah salat yang diwajibkan? Saya menjawab, sunnatun sunnah hukumnya. Illa idza kana ila jambika rajulun yutimu, kecuali apabila di samping kamu ada laki-laki atau seseorang. Di sini sunnah rajul laki-laki, tidak ada saat tidak. Iri punya orang tua. Dalam kitab dalam Al-Quran laki-laki dan tidak disebut. Nah, apabila disebut laki-laki maka disebut ke bawah perempuan. Contoh, apabila suami jadi kepala desa maka disebut ibu lurah. Apabila suami jadi camat maka di ke bawah dia juga jadi ibu camat. Tetapi sebaliknya, kalau istri kita jadi lurah, jarang yang menyebut suaminya lurah atau camat. Contoh, Ibu Mega pernah jadi mamak kan, pernah jadi presiden, ibu presiden, suaminya siapa? Sudah meninggal ya? Tidak pernah menyebut presiden ya mas. Tidak pernah. Dari mana? Dalam alfiya. Warubama harsa basanin awala tahdisan ingkana lihat bimuhala. Apa semua? Warubama harsa basanin awala laki-laki pas membawa terhadap istrinya. Jadi derajat si perempuan, derajatnya si istri itu tergantung derajat suaminya. Kalau suaminya akhlaknya bagus, maka kebawa juga istrinya. Tetapi soal sebaliknya, bijak akhlaknya suaminya, suaminya istri itu, suami siapa itu, orang yang ganteng ya, tetapi akhlaknya suaminya kuhanu umpaman, kamu kebawa. Kalau seandainya suami ibu enggak perlu ke masjid, suruh ke masjid ibu, suruh ke masjid ya, ke bawah ibu juga. Walaupun seandainya ibu tidak pernah berangkat ke masjid, tidak pernah berjamaah, tapi ibu sholat sendirian di rumah, pahala yang 27 derajat kebahagiaan ibu. Tetapi ibu tidak menyuruh suaminya berjamaah ke masjid, rugi ibu, rugi. Itu hebatnya. Ibu menyuruh suami terhadap suaminya, apalah yang lebih apa? Ayo kita berangkat ke masjid, lebih hebat. Apabila tidak timbul fitnah, silakan ibu-ibu. Dari dalam hadis ini kan, bagaimana kalau perempuan datang ke masjid? Tidak apa-apa. Tadi kan dalam istimewa utamanya di rumah. Tetapi apabila datang ke masjid, jangan dilarang. Jangan ada Rasulullah. Hebatnya, seandainya ibu tidak datang ke masjid, ibu sholat sendirian di rumah, tetapi menyuruh suaminya supaya berangkat ke masjid, berjamaah di masjid yang 27 derajat itu kebahagiaan, sedikit pun tidak dikurangi, tidak. Subhanallah, hebat. Jadi hukumnya zikir dijaharkan itu adalah sunat, kecuali apabila di samping kita dan seperti lagi nih
Di samping kita ada yang masih sholat, menyempurnakan sholat karena dia sholatnya ketinggalan. Jangan terlalu keras, takutnya mengganggu terhadap kehusuan seorang musholih yang sholat. Watak sa'in ropah tas sawuta, harus takut kamu in ropah tas sawuta apabila kamu mengeraskan suara di waktu zikir, di samping kamu ada yang sholat, antas musa alaihi, takut mengganggu terhadap orang yang sholat. Falatar paksaura, maka tidak bisa dikeraskan suaranya. Ada yang menanya lagi di sebelah, dari belakang sebelah kiri. Ya saya, apakah ada dalilnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan zikir sesudah waktu dijaharkan? Jawab Syekh, ad-dalilu hadis Abdullah bin Abbas. Nah, sekarang disebut Abdullahnya. Tidak, tadi Ibnu Abbasnya. Seperti di ilmu tajwid, setiap yang dipanjangkan berarti man. Ya. Man itu adalah panjang, bacaannya harus dipanjangkan. Ini setiap kali panjangkan pasti ada hurufnya. Huruf itu ada tiga. Huruf kuai, huruf kuhu, salah satun, fa'ihat, waw sukun sebelumnya berharokat domah, ya sukun sebelumnya berharokat kasroh, alif sebelumnya berharokat patah. Kelihatan, waw, alif dan iya-nya. Jadi, huruf mat itu hiro. Tidak kelihatan, kodaro. Nah, disebutkan Abdillahnya, dohiro. Dohir, Abdillah bin Abbas. Tidak disebutkan Abdillahnya, kodaro, dengan kalimat ibnu. Oh. Atau lagi, kita punya nama anak. Namanya yang pertama adalah Aisyah. Kalau perempuan itu bapaknya Aisyah. Jadi yang disebut itu anak yang pertama, bukan disebut suami. Kita kalah suami yang disebutnya. Siapa yang disebut? Ibu, maafkan maaf. Apa namanya? Ibu. Ya adalah Ibu Mulyana. Padahal bukan namanya Ibu Mulyana, bukan. Itu salah. Yang itu anak, yang anak yang pertama. Contohnya ada Rasulullah Abu Qasim, bapaknya Sayyidina Qasim, anak yang pertama. Bukan istri, bukan suami. Nah di sini Abdullah berarti dohir. Dia disebutkan Abdullahnya dengan kalimat ibnu Qardaro, menakdirkan kalimat Abdullah yang dibuang diganti dengan kalimat ibnu. Kata Syekh, hadis Abdillah ibni Abbas radhiyallahu anhu, itu dari segi lafaz sebetulnya itu luar biasa tuh. Fi sahih Bukhari, dalam sahih kitab Bukhari, qala kata Abdullah, ana raqus sawti bizikri hina yang syarifun nasa minal maktubati ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu a'rifin gitu as-sholati bidhati. Sama seperti yang tadi pertama riwayatnya itu. Nah, jawabannya mengeraskan suara dan zikir ketika selesai sholat yang diwajibkan terjadi di zaman Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami lebih mengetahui tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Mana ayatnya? Tadi hadisnya. Harus zikir sir. Bagaimana yang jahat terjadi di waktu selesai karena gembira sudah selesai melaksanakan ibadah haji, maka silakan kalian berdoa dengan keras. Wa idza qadaitum manasikakum, apabila selesai kalian sudah selesai melaksanakan ibadah
hanya ibadah haji, cuma jadi itu ibadah haji. Sebenarnya mana sikap? Apabila kalian sudah selesai melaksanakan ibadah haji, fadzkurullaha kadzikrikum aba'akum. Zikirlah kepada Allah. Fadzkurullaha zikir kepada Allah. Kadzikrikum aba'akum seperti kalian memanggil bapak kalian. Coba kalau manggil. Dengar enggak? Wahia makiatun ka'ayatun isro.
itu adalah surah Makiyah seperti ayat Isra. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha, sama seperti surah Al-Isra. Kalimat wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha, wahai Muhammad kamu jangan mengeraskan di waktu berdoa. Wala tukhafit biha, begitu juga jangan disirkan. Wa wajuzilat hina kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat yang tadi diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya jaharu bil qur'ani, Rasulullah menjaharkan mengeraskan suara di waktu membaca Al-Qur'an, fa yusammihu musyrikuna, maka mendengarkan kedengar kepada seorang orang musyrikin, fa yasbuna al-Qur'an, maka orang musyrikin itu mencaci maki Al-Qur'an. Karena disuruh disirikan itu karena orang-orang musyrikin tidak senang dengan apa yang dibacakan oleh baginda Rasulullah. Muhammad baca Quran dengan keras-keras, orang Quraisy, orang kafir Quraisy tidak senang sama kamu baca kamu sirkan Muhammad. Faya subul Al-Qur'an, mereka mencaci maki Quran. Wa man nazalahu fa amarallahu bil adl jahri, dengan diturunkannya ayat yang tadi, fa amarallahu, maka Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah bil adl jahri, supaya meninggalkan suara yang tersir. Itu alasannya zikir yang disirkan diperintahkan oleh Allah supaya baginda Rasulullah zikir sir, karena di waktu itu ayatnya itu dikala Rasulullah ada di Mekah, sedangkan masakah Rasulullah masa tertindas. Orang Quraisy tidak senang terhadap bacaan Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bintar bin Jahri sadar Lidzari hati, saking kedengarannya bacaan Rasulullah, mereka menutup sadar itu. Bacaan lebih banyak hati sadar, kami kalau sadar tutup lagi tutup perut. Dan Muhammad membaca Al-Quran, kemudian pintunya lagi buka, itunya pintu rumahnya itu, dan ditutup supaya tidak kedengaran. Sadar Lidzari hati. Amanuhiya ansabil asnam, seperti dilarangnya mencaci maki berhala. Tidak boleh mencaci maki berhala itu. Wih, dilarang oleh Allah ini. Mencaci tidak boleh. Sampai barang siapa yang mencaci maki sembahan orang-orang non muslim, kayak sebutuh atau bingung ini, tidak akan suruh apa. Maka Allah akan celak kalian bingung ini dengan tidak terbuka. Tidak bisa mencaci maki, tidak boleh. Oke. Yang tidak boleh itu mencaci makinya. Tapi kalau berdakwah boleh. Dakwah supaya meninggalkan ibadah ke selain Allah, boleh itu. Dari mana dasarnya? Tadi wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbullah adwan bi ghairi ilm. Masa tertindas, belum mempunyai daulat tertentu. Was
wasani hana jama'ah tamil mufassir di panjang menurut saya ini. Karena sudah suruh, kita langsung ke pertanyaan. Allahu a'lam. Apakah kita wajib menghargai perbedaan mazhab? Ya, harus wajib, tidak boleh. Tetapi kalau apa namanya bahwa mazhab kita umpamanya bagus, umpamanya apa nama memperkuat mazhab terus mazhab kita memperkuat mazhab kita boleh. Kul isbi bima ladaih faridul tiba ayat. Kul isbi bima ladaih faridul harus membanggakan dengan mazhabnya masing-masing. Wajib. Apakah hukumnya makmum yang tidak mengikuti imam sholat contohnya tidak berzikir sehabis sholat tidak masalah berzikir nah, tidak ikut penut bukan termasuk rukun tapi lebih baiknya boleh nah, di situ istilah kalau si imamnya penut maka pendapat yang ashar jumhur ulama yang lebih masyhur harus mengikutinya contohnya seperti karena perut tidak termasuk rukun daripada sholat nah, termasuk sunnah hukumnya karena pernah Rasulullah lakukan seperti terjadi di apabila si imam membaca ayat sajdah maka ayat hukumnya sujud sajdah itu adalah sunnah tetapi imam melakukan maka makmum juga harus mengikutinya halnya sama seperti halnya penuh. Kemudian pendapat yang kedua tidak usah kunut, diam aja menungguin si imam. Nah, si imam kunut kita diam aja, tidak ngaminin, tidak ada kedua diri aja daripada bengong datang saja tidak usah dengan ikutin amin. Nah, jadi makar di situ istilah boleh mengikuti boleh tidak tetapi utamanya mengikutinya. Mau itu ada ikhtidaan dengan imam ini dan beberapa itu. Jangankan yang benarnya yang salah juga harus diikuti contoh tidak boleh itu contohnya si imam ketinggalan tahiyat awal harus itu salah kekuatannya itu kemudian imamnya berdiri terus subhanallah subhanallah sampai apa yang mengucapkan subhanallah tapi imam tutup bagaimana wajib si imammu mengikuti imam oh wajib itu mah tidak boleh duduk kemana nah, terakhir ditambah dengan sedikit sahwi. Nah, tapi nah, jawabannya kalau tidak mengikuti tentang pikir tidak masalah kunut juga tidak masalah tidak tetap sholatnya tapi alangkah baiknya mengikutinya. Assalamualaikum yang terhormat Ustaz Mulyana, apakah ada jarinya ketika tahiyat awal dan akhir jarinya digerakkan? Dan karena ketika ada jamaah di samping kita jarinya digerakkan hingga mengganggu kebersuhan kita. Nah, menggerakkan itu disebabkan mazhab yang paling berbeda. Ada yang satu kali, kemudian ada yang berubah-ubah. Yuhani itu merubah-ubah terus merubah-ubah. Merubah-ubah ada yang begini, ada yang begini, nah, ada yang satu kali. Ngangkat asyhadu alla ilaha illallah ke bawah lagi. Istilah. Jadi ada hadisnya Yuhani itu Rasulullah merubahkannya di kalimat tahlil la ilaha illallah. Jangan komentar, nah langsung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang fa'ilah ulati namun minum walaju kelima darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Bagaimana kalau orang yang tidak mau menuntut ilmu atau belajar mengaji apakah Allah tidak akan mengangkat derajatnya? Satu, dosa baginya. Tolakul ilmi itu hukumnya wajib. Cuma ada yang wajib ain, ada wajib kifayah. Contoh wajib ain, kalau kita akan melaksanakan sholat, kemudian kita tidak tahu ilmunya sholat, maka belajar ilmu tentang sholat baru ain baginya.
Kemudian kita mempelajari ilmu yang lain, contoh mempelajari ilmu bab haji, tetapi kita tidak melaksanakan, jauh masih jauh lah melaksanakan ibadah haji. Aduh, payah hukumnya. Yang lain itu tergantung itunya, kebutuhan kita apa, apakah patuh enak, apakah patuh payah. Nah, dengan orang menuntut ilmu itu satu diperintahkan untuk ilmu kan gitu, carilah ilmu. Nah, yang satu diperintahkan oleh Allah. Matulibnya itu perintahnya itu bukan misalnya, tetapi perintahnya. Matulibnya misalnya itu matulib Allah, tangan Allah itu Allah yang berusaha berapa kali berusaha masalah dan semua. Iya, syukur dibacanya i, kemudian sebelumnya ba, tetap aja patah, tetap aja i, ai. Kenapa? Tapi berusaha. Bagaimana? Dimaklum oleh Allah. Tetapi kita tidak bisa karena tidak berusaha, tidak menuntut ilmu. Ae, dosa dia. Tuh. Jadi menuntut ilmu itu satu untuk menggugurkan kewajiban, yang kedua supaya mendapatkan ilmu, supaya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, termasuk ucapan. Ini tetap tidak bisa, baru mahdzur, diampuni oleh Allah. Sebelum kita berusaha, jangan memakai dalil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak boleh. Allah tidak akan memaksa kecuali dengan semampunya. Tidak boleh, belum dilakukan, kalau sudah dilakukan baru pakai. Tidak bisa, ya Allah, baru pakai dalil tadi. Nah, ya. Jadi tetap, nah, dengan adanya baik ilmu dunia maupun dunia ilmu akhirat, akan diangkat derajatnya. Dengan adanya ilmu pengetahuan, jadi jadi insinyur, jadi kaya umpamanya, bisa jadi kaya karena ilmunya, bisa jadi diangkat oleh Allah. Apakah sama orang yang berilmu dan tidak? Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun? Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Jawabannya lah. Gambarnya seperti ayat yang lain. Al yastawi al-ma'ma wal basir. Apakah sama orang yang melihat dan orang yang buta? Lah, apalah katakan, kenapa kalian tidak berpikir? Kata apa? Nah, jadi tidak sama. Orang yang berilmu tidak akan sama derajatnya seperti orang yang punya ilmu. Sang bodoh ini. Orang yang berilmu itu tidurnya juga lebih bagus, lebih baik dibanding ibadahnya orang yang bodoh. Orang bodoh cuma sholat doang, melakukan doang, tidak tahu ilmunya. Tapi orangnya ilmu, berilmu, jadi ibadah tidurnya juga. Sebelumnya membaca doa, membaca zikir dulu, tidur siang jadi ibadah, tempat supaya bisa bangun makan setiap mulai, jadi ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cara merapatkan sok atau barisan rambut dimulai dari mana? Apakah dari posisi sebelah kanan? Apakah dari posisi sebelah kiri? Apakah dari posisi sebelah tengah? Tergantung keadaan. Kalau sendiri imamnya berdoa dengan makmum sebelah kanan. Ada lagi makmum yang datang sebelah kiri. Dihapit sih, supaya tidak ada mengganggu sana, tidak masuk. Jangan dulu, jangan dulu. Tepat, jangan. Datang lagi, tepat dua-duanya. Dari belakang. Harus tahu, ada apa ini? Jangan, ya nolai. Bakal sholatnya. Ditepatkan, oh berarti. Jadi antara imam dan muda harus berilmu semuanya. Supaya tahu ada kabarnya, mundur. Berarti kan, yang selanjutnya bagaimana? Kiri, kanan, kiri, jangan kiri dulu, kanan, tuh, kanan, aja sama gitu, kanan, kiri, face, ya. Jangan dipenuhin dulu, ternyata jamaahnya sedikit, nggak nyampe, satu, ini kan kurang, jadi kalau sedikit, kecuali kalau banyak seperti begini, itu maksudnya berebut, ini mah di depan makan orang dari luar, maksudnya orang yang pakai anti di belakang imam terjadi, mau ditegur sama saya enggak enak, sangat saya enggak tegur lagi, pernah terjadi itu, dalam hal enggak enak, harusnya orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang makan sini lah, gitu. Orang yang pakai anti nih di belakang saya mungkin.
wajah di sini. Nah, kenapa berkenan? Karena mungkin saja dia juga tahu bahwa sop yang pertama adalah sop yang pertama, sop awal. Rebut, silakan. Tapi yang di belakang imam harus tanggung jawab mewakili imam. Apabila salah bacaan dikasih tahu hal apa. Ya, kalau tidak hafal jangan ngomong. Jadi kita jadi kekok kayak juga. Walaupun tahu jadi satu orang. Jangan fokusnya jadi menjadikan juga kayak jelas ke imamnya. Akhirnya baca dulu lagi. Boleh ketika sudah orang lain boleh. Ya, karena tidak jelas akhirnya sini baca ya. Ya, jadi pusing ke imam. Jadi gitu caranya, tergantung kondisi makmumnya, sedikit apa banyak. Kalau sedikit sendiri, kanan kiri, kanan kiri. Kalau banyak, tidak akan berubah. Yang utamanya sebelah kanan dulu. Pahalanya juga begini, utama sebelah kanan. Utama paling utama sebab itu adalah sepawal. Sepawal itu yang paling utama adalah di belakang imam. Nah setelah belakang imam, kemana? Kanan. Diberinya itu kanan dulu, sama itu yang dimau kanan dulu, kiri, kanan, kiri, kanan. Ustaz, satu, kalau kita masuk pada rakaat terakhir saat imam sudah rukuk, lalu kita mulai sholat lagi, bolehkah kita membaca doa kita setelah baca Fatihah? Tidak usah, langsung saja Fatihah. Nah, tidak usah membaca, kalau imam sudah buku, tapi dikirakan imam itu menunggu agak lama bacaan tasbihnya, langsung Fatihah, jangan tidak usah baca. Baca Fatihah hukumnya wajib, membaca ibtidah itu hukumnya ibtidah adalah sunnah, jangan ada rukun yang sunnah, yang wajib dulu. Nah, ketinggalan kalau satu rukun, imam kita sudah belum selesai. Ayat yang ketujuh, imam kuduru tidak rukunnya selesaikan satu rukun tidak masalah. Dua, lebih utama mana zikir atau sholat sunnah? Dalam hadis setelah Rasulullah selesai sholat, Rasulullah membaca ini anu tadi dikir dulu kemudian sholat. Bagaimana kalau buru-buru? Nah kita harus tahu kalau buru-buru seperti berdoa hukumnya sunat, mengaji hukumnya wajib, tidak usah sampai panjang gitunya, panjang dibaca sehari-hari tidak ngaji, ada masalah doa juga panjang, akhirnya sampai panjangnya terjadi di mati kayak dikir. Ada tahlilan di kampung. Menurut percenahan ini, percenahan. Tahu percenahan? Kata orang gitu. Guru menyampaikan lagi di daerah perkampungan karena egois masing-masing si yang punya rumah akhirnya sambutan panjang. Kemudian misalnya ada dua, yang satu membaca di sini kan baca ibtihahnya itu ada waktu itu panjang lah sampai disebutan sampai terjadi sampai mahanu ada di kita kamu kan mahanu yang ada yang menggugur di gunung anu di gunung torok buat disebutan semuanya kesal kan si dia yang bawa doa itu bisa jadi satu lagi sudah selesai doa yang dia hafal akhirnya alih harus dibaca tuh mana yang nyampe itu pengen balas akhirnya nasib asoroyan suruh nasrotani nasib dibaca. Jangan seperti itu. Jadi antara dikir antara yang wajib dan yang sunat bukan yang wajib dulu seperti tadi kita akan melaksanakan pengajian hukumnya wajib, kita akan dikir hukumnya sunat. Jangan banyak. Kemudian antara dikir dan sholat sunat, sholat itu adalah dikir. Apa? Sholat itu adalah dikir. Akhirnya sholat kali dikiri dirikanlah sholat untuk mengingat Tuhan. Nah ini tentang mana? Sama-sama dikir. Sebagaimana Rasulullah contohkan, Rasulullah setelah selesai sholat, Rasulullah membaca kalimat ini, dikir dulu baru sholat. Sama. Bagaimana kalau ada hajat? Silakan sholat langsung sholat.
karena sholat itu zikir juga. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan doa. Rabbil fa'na bima 'allamtana wa bi 'alimna alladzi yanfa'una rabbi fa'ina wa fa'ina wa qorobna fi dinina tawassalna bil 'alamin tawassalna bi ta'limin anta subhana wasi'a wa anta subhana amana. Kita akhiri dengan doa kiblat majlis. Subhanallah wa bihamdih asyhadu an la ilaha illallah.